Assalamualaikum. Nama aku bukan Naim. Dalam episod kali ni, aku nak ajar Naim sasau BMX. Kau tahu aku cakap macam Mak Saleh cakap Melayu. Oh yeah. Sorry ya bro. Abang membesar kat UK. Aku rasa macam bosan kita ride cruising saja-saja. Kita kena ada quest. Okay. So quest ya. Aku nak cari kucing 3 ekor nak bagi makan. Aku ada makanan kucing nampak aku. Boleh? Kan. Nampak kucing kita berhenti. So cerita dia, Amin cuba nak racun aku untuk beli BMX. Kau dah beli yang murah punya 2 biji kan? Satu untuk aku, satu untuk bini aku. So Amin bagi aku pinjam bini dia punya untuk try. Dia nak bawa aku jalan-jalan KL, cruising. Cruising. Tak ada bukan drink. Stance. Kita tak main lompat-lompat sebab tak terror satu lagi. Satu aku rasa tak sesuai untuk bawa BMX yang murah untuk kau try main hentak-hentak dia. Takut patah. Takut lah. Takut patah. Sebab Amin dah ada experience neck dia longgar. Sebab banyak sangat hentak mungkin. Kau pujuk dia. Nah. Meow. Meow. Jaya tak? Buka. Thank you.
Cantik tu. Boleh masuk? Amin masuk kawasan larangan. Jangan ikut Amin tau. Cantik. Boleh? Mungkin ada. Korang rasa ada orang duduk tak? Tapi point dia sebenarnya hari ni Amin ajak aku cruising sebab dia nak bagi aku konon-konon New York punya lifestyle tau. Bawa basikal, naik train eh? LRT. And naik LRT, lepas tu sampai kat KL, lepas tu baru kita cruising. Tapi, itu idea dia sebenarnya. Tapi, sebab tu aku rasa excited nak pergi buat benda tu sebab aku rasa bawa masuk basikal dalam train tu style. Sebab semalam Amin Google kalau boleh ke tak. Bodoh lalat tu betul-betul hinggap dekat lensel. Bodoh. Kan ada tai ke sini? Ada. Okay. Anyways, Amin Google tengok if boleh bawa masuk basikal dalam LRT ke tak. Dia tulis apa? Basikal boleh bawa masuk. Tak kisah basikal apa. Minggu Ahad pertama dan Ahad ketiga setiap bulan. Setiap bulan pagi. Okay. So basically masa time KL car free day lah. Tapi hari lain boleh masuk basikal folding bila bukan peak hour. Basikal folding. Masalahnya aku rasa sama je size dia. Sama je size dia. So cerita dia tadi, kita dah sampai kat LRT lah. Kita dah siap bawa masuk basikal lah. Sekali tiba-tiba guard cakap tak boleh bawa masuk. Hanya basikal lipat saja. Aku rasa benda ni macam racist sikit sebab technically basikal lipat sama size kan dengan BMX. Lebih kurang, cuma dia tak lipat lah. So kalau aku tak buka, faham. Kalau kau buka basikal lipat tu dia sama panjang. Kalau dia lipat of course lah. Yeah, tapi aku rasa tak make sense lah. Sebab kita nak guna public transport. Kan? Betul. So basikal tu macam one of kita punya transportation juga. Kenapa tak boleh bawa tu? Betul. So aku pernah duduk Amsterdam beberapa bulan dah kerja. Maksudnya semua orang, kebanyakan orang akan cycle basikal ke mana-mana sebab boleh bawa masuk train. Kau bayar sikit tapi janji boleh. Boleh, point dia. So kau tak perlukan transportation lain. So kau guna public transportation and then lepas tu kau just kayuh basikal. Benda ni lah yang kalau kau betulkan sistem tu, aku rasa ramai je orang yang kayuh basikal yang cuba nak save the environment ke apa ke, nak avoid traffic jam. Dan cuba nak sihat. Cuba nak sihat macam kita orang. Acah-acah. Kan? Tapi tu lah. Kecewa. Aku kecewa teruk ke tak? Aku masih tak boleh nak move on dari pagi tadi. Aku tak boleh nak proses kenapa tak boleh. Aku padahal tak kosong boleh. And then baru kita orang tahu yang basikal full size boleh bawa masuk kereta api Tanah Melayu sahaja. KTM. Tapi tu pun ada timing dia. Aku tak pasti. So aku rasa next kita nak cuba bawa naik KTM lah. Tak dapat pergi KL tak apa lah, pergi lah. Kalau ada sesiapa duduk Kajang ke yang tempat mana train berhenti lah, yang tahu spot best nak main basikal kan. Itulah aku sebenarnya plan ke Kajang tu lah. Macam best lah sana. Ayuh tengok lah macam mana. Ciao. Try. Sebenarnya tu betul dah. So maknanya dia dua step yang kau tarik depan lepas tu kau buat macam tu. Split seconds eh. Tapi cerita dia time tu masa lepas daripada aku dengan Amin pergi ride-ride pusing KL, kita pergi lepak dengan budak-budak keramat BMX. Masa time lepak dengan diorang, diorang ajar aku macam mana nak buat bunny hop kat basikal. And aku berjaya. Aku tak ada video nak buktikan benda tu kat korang, tapi aku harap korang percaya yang aku berjaya buat bunny hop. Lagi satu aku belajar bila time lepak dengan diorang ni, aku baru faham kenapa BMX ni mahal. Kenapa harga basikal dia mahal and harga parts dia pun mahal. Sebab Amin beli basikal yang murah just untuk try tengok jauh mana dia boleh main BMX tu. Tapi end up sekarang tengok dekat stem kau eh. Macam try goyang sikit. Pastu kan. Ketat mana aku buat pun. Wow, macam basikal circus sel. Okay, so itulah sebab dia kita orang kena invest dekat basikal yang mahal sikit, yang berkualiti. And sebab itulah aku nak jual kat korang t-shirt power on aku demi menjana duit untuk aku beli basikal BMX aku sendiri.
So kalau korang beli t-shirt aku ni, aku nak korang tahu yang tiap-tiap kali aku naik BMX aku tu nanti, aku akan ingat kat korang. Jadi t-shirt ni nanti akan dijual dengan RM60, dengan harga RM60. Senang cerita, postage aku payung lah. And aku print t-shirt ni atas Gildan Hammer. Kalau korang nak tahu pasal berapa dia punya sizing chart ke apa benda semua, korang boleh google sendiri, aku malah explain. Last kali aku nak bagi tahu korang yang t-shirt ni aku print 100 pieces sahaja. So limited edition eh. Siapa cepat mampus. Siapa cepat dia dapat. So aku letak nombor phone Haris kat depan skrin korang ni. Korang boleh contact dia, korang nak kipas bontot dia ke, korang nak mengorat, nak minta t-shirt free ke apa. Tu bukan masalah aku. So korang boleh contact dia. First come first serve eh. So YouTube, subscribe. And kalau korang nak follow Instagram aku, Naim Fadli, IG handle aku. Ciao. Min, stand sikit Min. Trick sikit. Ciao. Eh, siapa cepat mampus. Siapa cepat dia dapat. InsyaAllah. Itu lah bodoh sel. Benda tu cakap meripik-ripik ni.